Penyanyi legendaris India, Lata Mangeshkar, meninggal dunia di usia 92 tahun pada Minggu, tanggal 6 Februari tahun 2022. Lata Mangeshkar mengembuskan napas terakhir karena kegagalan beberapa organ tubuh. Sebelumnya Lata Mangeshkar telah dirawat di Rumah Sakit Braj Chandi Mumbai karena positif COVID-19 sejak tanggal 11 Januari tahun 2022. Dilansir dari The Hollywood Reporter, atas kepergian Lata Mangeshkar, selama dua hari menjadi hari berkabung nasional di India. Pemakaman mendiang dihelat secara kenegaraan dan masyarakat diimbau mengibarkan bendera setengah tiang. Ucapan duka cita mengalir setelah kepergian Lata Mangeshkar diumumkan. Selama hampir 8 dekade, Mangeshkar dikenal sebagai penyanyi playback. Suara merdunya diselaraskan oleh aktor film dalam sebuah musikal Bollywood yang terkesan mewah di India. Lata Mangeshkar dikenal sebagai Melody Queen dan Nightingale of India. Lagu-lagu Mangeshkar yang penuh emosi itu seringkali berkisah tentang cinta yang tak terbalas. Lagu lainnya dimasukkan dengan unsur kebanggaan masyarakat India. Sudah nonton? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!